5 pangkalan militer paling rahasia di dunia. Hai, halo Kak. Jumpa lagi dengan channel Sapi Betina. Pangkalan militer merupakan fasilitas militer yang umumnya digunakan sebagai pusat komando, tempat pelatihan ataupun ajang pembuktian. Dalam berbagai kasus, terkadang pangkalan militer digunakan untuk membuat ataupun meneliti sebuah senjata rahasia. Tak mengherankan jika pangkalan militer tersebut sempat disembunyikan oleh pemerintah suatu negara. Nah, kira-kira pangkalan militer mana saja ya yang dimaksud? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya Kak, agar Kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Berikut 5 pangkalan militer paling rahasia di dunia versi Sapi Betina. Pertama, Dakwe Proving Ground, Amerika. Dakwe Proving Ground merupakan pangkalan militer Angkatan Darat Amerika Serikat. Pangkalan militer tersebut didirikan pada tahun 1942 untuk menguji senjata biologis dan kimia di lingkungan yang aman dan terisolasi. Tempatnya berada di gurun sebelah barat daya Salt Lake City, Utah. Dari tahun 1951 hingga 1969, sekitar ribuan tes bakteri dan virus telah menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, ataupun tumbuhan di sekitar lokasi. Pada tahun 2015 dilaporkan jika laboratorium Dakwe telah mengirim virus antraks ke beberapa lokasi di Amerika. September 2018, kantor akuntabilitas pemerintah Amerika menyebutkan jika Dakwe telah melakukan penyimpangan terhadap pengiriman virus antraks. Media surat kabar di Deseret News juga pernah memberitakan jika Dakwe Proving Ground juga digunakan untuk penyimpanan UFO atau Area 51 yang baru. Kedua, Pine Gap, Australia. Pine Gap merupakan pangkalan militer rahasia untuk pengawasan satelit Amerika dan Australia. Letaknya berada sekitar 18 km barat daya kota Alice Springs. Daerah tersebut dipilih lantaran dianggap strategis Kak untuk mengontrol satelit mata-mata melewati China, Rusia, Asia, dan Timur Tengah. Stasiun tersebut dijalankan oleh CIA, NSA bekerjasama dengan pemerintah Australia. Pangkalan militer rahasia itu memiliki 38 kubah Kak, serta mempekerjakan lebih dari 800 karyawan. Pine Gap sendiri telah dibangun pada tahun 1970-an dan masih aktif hingga sekarang. Di era Perang Dingin, Pine Gap berperang melacak informasi di Soviet dan China hingga berlanjut saat Perang Teluk 1991. Pine Gap juga dibuatkan serial TV Australia yang mengisahkan kehidupan anggota tim intelijen gabungan Amerika-Australia. Ketiga, Parton Down, Inggris. Parton Down merupakan pangkalan militer milik Departemen Pertahanan Inggris. Letaknya tepat di timur laut desa Parton, Wiltshire, Inggris. Pangkalan militer ini pertama kalinya dibangun pada tahun 1916, Kak. Saat Perang Dunia Pertama meletus, laboratorium Parton Down telah melakukan penelitian dan pengembangan senjata kimia seperti chlorine, gas mustard, dan phosgene. Perang Dunia Kedua dilaporkan juga pangkalan militer itu melakukan pengembangan virus antraks dan toksin botulinum. Antara tahun 1940 hingga 1950-an, Parton Down juga melakukan penelitian senjata kimia berbasis agen syaraf modern untuk agen mata-mata Inggris. Di era modern, pada tahun 2013, para ilmuwan menguji sampel sarin dari surya. Hingga kini, Parton Down dikenal sebagai pangkalan militer paling rahasia dan kontroversial di Inggris.
4 Yulin Naval Base, China. Yulin Naval Base merupakan pangkalan militer Angkatan Laut China untuk kapal selam nuklir di pantai selatan Pulau Hainan, China. Dari Kepulauan Paracel, wilayah Laut China Selatan, jaraknya hanya sekitar 280 km. Pulau Hainan memiliki gua-gua yang mampu menyembunyikan hingga 20 kapal selam nuklir. Departemen Pertahanan Amerika memperkirakan jika China memiliki 5 kapal selam nuklir tipe 094 yang masing-masing membawa rudal balistik JL-2. Yulin Naval Base juga memiliki dermaga kecil yang mampu menampung beberapa kapal perang China, Kak. Nah, pada Agustus 2020, citra satelit Amerika melaporkan jika kapal selam kelas Shang memasuki pangkalan bawah tanah. Sebelumnya, pada Februari 2008, China disebut-sebut membangun pangkalan bawah tanah skala besar untuk pasukan angkatan lautnya. Kelima, Gora Yamantau, Rusia. Yamantau merupakan sebuah gunung di pegunungan Ural yang terletak di distrik Beloretsky, Rusia. Amerika mengklaim jika daerah tersebut menjadi kompleks bunker rahasia angkatan bersenjata Rusia, Kak. Pada 16 April 1996, media New York Times memberitakan jika Rusia sedang membuat pangkalan militer paling rahasia. Media tersebut juga menampilkan foto-foto satelit di Gunung Yamantau yang menunjukkan beberapa penggalian bawah tanah, Kak. Sebelumnya, selama era Soviet, 2 pangkalan militer rahasia juga dibangun di wilayah tersebut. Selain menjadi pangkalan militer, daerah itu juga disebut-sebut sebagai bunker bagi para pemimpin Rusia saat terjadi perang nuklir nantinya. Namun sejauh ini, pemerintah Rusia membantah tentang adanya pangkalan militer rahasia di Gunung Yamantau. Gunung Yamantau pernah ditampilkan dalam video game Call of Duty Black Ops dan Metro Exodus.